Direktur Jenderal Bina Masyarakat Hindu Mantan Iwayan Gunawan dikurebkeun secara militer di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung Perbo isuk-isuk. Iwayan Gunawan tilar dunia di Rumah Sakit Angkatan Darat Dr. Salamun jam 6 waktu Indonesia Barat poe Salasa mangkukna balukara kasakit. Upacara pemakaman Direktur Jenderal Bina Masyarakat Hindu dan Buddha Manten periode tahun 1887 tepi ka tahun 2000 dilakonan secara militer di Taman Makam Pahlawan Bahagia Cikutra Kota Bandung Perbo isuk-isuk. Eta upacara pemakaman teh dipimpin ku Direktur Ajenat Brigjen TNI FF Francis Wewengkang selaku Inspektur Upacara. Dina upacara anu dipitembeyan jam 8 isuk-isuk teh, Inspektur Upacara Direktur Ajenat Brigjen TNI FF Francis Wewengkang ngebrehkeun samangsa kumelendang Iwayan Gunawan ngalakonan pancena pinuh tanggung jawab. Almarhum semasa hidupnya mengemban tugas dengan penuh semangat dan keikhlasan. Patut untuk diteladani oleh kita semua yang masih hidup dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dina sawangan kulawargana Iwayan Gunawan mangrupa pribadi anu lungguh tapi panceg dina ajen inajen kahadean kawas hirup basajan turta jujur. Sakumaha anu ditembrakeun ku putra kadua Dodi Irawan. Terutama kesederhanaan, beliau sangat menekankan dan memberikan contoh dalam tingkah lakunya. Sampai saya ingat kacamata beliau yang beliau pakai sampai akhir. Itulah kacamata beliau yang sejak pertama kali saya ingat waktu itu mau minta beliau ganti, tapi beliau tidak mengizinkan karena beliau bilang tidak perlu, tidak cukup. Buat apa diganti? Kalau memang ada kepentingan, buat yang lain saja. Sejeroning itu, dina sawangan sobat-sobatna dirina mangrupa pribadi anu lungguh, sopan tur gede pangorbananana, pikeun bangsa jeung nagara. Eta hal teh ditembrakeun ku Majen TNI Purnawirawan Sri Dono. Dirina nembrakeun Iwayan Gunawan boga pengalaman anu hebat, timimiti administrasi tepika pasualan perang. Perang, beliau pengalamannya hebat sekali. Menjadi contoh kita sekali. Karena itu, saya bermohon agar generasi muda mencontoh beliau lah. Beliau itu tukang perang. Ya, sampai akhirnya karena situasi kondisi badannya kurang begitu memungkinkan, dipindahkan ke bagian administrasi. Tapi beliau termasuk pendiam, orang yang sopan sekali. Liantik itu ucapan hormat ditembrakeun ku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Bandung Manten, Letkol Purnawirawan I. Nyoman Kesawan. Cek dirina Iwayan Gunawan mere conto anu hade dina hal pamikiran, ucapan jeung paripola pikeun bangsa jeung nagara. Jadi kami anggap beliau ini sebagai figur yang dicontoh oleh seluruh umat Hindu yang ada di Indonesia, kemudian dicontoh oleh para prajurit di lingkungan Kop Ajudan Jenderal, Kop Infanteri, dan prajurit TNI Angkatan Darat pada umumnya. Di Nambrona, Iwayan Gunawan tilar dunia jam 6 isuk-isuk poe Salasa 28 Januari mangkukna di Rumah Sakit Angkatan Darat Dr. Salamun. Eta pemakaman teh dipungkas oge ku upacara secara Hindu. Budi Hartati, Bandung TV.